Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Sama-sama kita hormati guru kita bersama Bapak Dr. Kyai Haji Abdul Ghafur Maimun, para dosen Densitas Akademika Stai Al Anwar Sarang yang saya hormati dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, para mahasiswa mahasiswi Stai Al Anwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada pagi hari ini. Kita Allah takdirkan bisa bermuajah berkumpul di majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan dengan beribu rahmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga tetap tercurah dan terlimpah keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan keistiqomahan mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Gus Ghafur, harusnya kita ini di bawah nih. Baik, kita akan lebih tepatnya sharing mungkin ya, terkait dengan tema yang diamanahkan kepada kami terkait dengan sejarah dan dinamika qiraah di Indonesia. Saya kira tadi sudah disinggung oleh Dr. Kyai Abdul Ghafur di awal sambutannya, bagaimana di Indonesia ini yang sekarang dominan adalah riwayat hafiz, ya, gitu ya. Kemudian tadi juga sempat disinggung juga oleh Pak Humam terkait dengan beberapa informasi yang saya kira perlu juga untuk diteliti lebih jauh ya, Pak Humam ya, terkait dengan qiraat di Indonesia. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana dinamikanya, sejarahnya seperti apa sampai kemudian kita ini yang dominan hafiznya. Kalau memang kita mau lihat di peta dunia Islam, kira-kira berapa persen ya hafiz itu diikuti, dan qiraat-qiraat yang lain itu sampai sejauh mana? Nanti kita akan coba bincangkan dan kita diskusikan. Mungkin itu sebagai pengantar. Dan saya akan berangkat dari mundur agak ke belakang mungkin ya, untuk merefresh barangkali kalau teman-teman sudah pernah ya belajar ilmu qiraat. Ada di IAT ya. Sempat dikenalkan? Belum ya? Oh gitu ya. Baik, kita akan mulai. Tapi agak nggak terang ya, mbak-mbak yang sana nggak kelihatan. Berarti ini ya mengandalkan apa namanya penjelasan orang kami berarti. Baik, kita akan berangkat dari qiraat di masa Rasul. Maka agak mundur ini. Nanti sebelum nanti kita masuk ke Indonesia ke Nusantara ya. Kaitannya dengan temanya, apa sih sebenarnya qiraat itu? Mungkin di antara kita juga ada yang mispersepsi ya. Ya. Saya tidak tahu di Sarang ada enggak itu guys ya. Di daerah saya itu kalau kadang orang menganggap qiraat itu yang mujawad. Ya, itu dianggapnya qiraat. Padahal sebenarnya dalam disiplin ilmu qiraat bukan itu. Bukan yang kayak lagunya Muammar itu bukan disebut qiraat.
Jadi kalau kita bicara qiraat, disiplin qiraat yang maksudnya ya ini, ilmun bi kaifiyati ada'i kalimatil Qur'an wa ikhtilafiha mansubatan li naqilha. Ini definisinya Ibnu Jazari. Jelas ya? Nah, baca. Jadi ilmu yang mempelajari kaifiyah, membaca kalimat, kata-kata dalam Al-Qur'an, wa ikhtilafiha, dan nanti ada beberapa ikhtilafnya. Misalkan kalau kita pernah dengar waktu ha dan waktu he, lah itu baru qiraat. Jadi bukan mujawadnya, mansubatan li naqiliha, nanti menisbahkannya adalah ke perawinya. Maka tadi yang sebut, yang disinggung oleh guru kita Dr. Ki Abdul Ghafur, apakah nanti riwayatnya itu Asim ya, riwayatnya Hafiz an Asim atau riwayat siapa? Nah itu maksudnya qiraat ke situ ya. Jadi sekali lagi jangan sampai nanti ada persepsi lagi bahwa qiraat itu adalah yang mujawad. Jadi nanti untuk definisi saya kira bisa dipelajari sendiri ya oleh teman-teman ya. Ini saya kira hanya sekilas saja sebagai review saja. Kaitannya dengan qiraat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada beberapa hadis ya yang nanti bisa kita cermati dan teman-teman nanti bisa baca. Ini riwayatnya ada di Bukhari. Disebutkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani Jibril 'ala harfin farja'tu. Jadi disebutkan bahwa Jibril itu membacakan kepadaku satu huruf ya. Farja'tu. Ya. Kemudian Nabi memintanya meninjau ulang, memurojaah maksudnya. Setelah itu kemudian falam azal astazidu, dan Nabi terus yang meminta tambahan gitu ya. Hatta intaha ila sab'ati ahruf. Ini kalau bicara hadisnya. Ya. Jadi sampai kemudian ditambahkan sampai 7 huruf. Ini di riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas ya. Kemudian terkait dengan perbedaan qiraat di masa Nabi, ini ada hadis terkait dengan Umar dan Hisham, di mana suatu ketika Hisham ini menjadi imam dan makmumnya adalah sahabat Umar, membaca surah Al-Furqan dengan bacaan yang tidak sama dengan yang Umar pelajari dari Rasul. Nah, di hadis itu disebutkan fakittu usawiruhu fis shalah fatasabbartu hatta sallama. Falabbaituhu biridai. Jadi disebutkan di situ sampai Umar itu andai kan tidak dalam kondisi sholat, ini si Hisham ini akan ditarik ya, kerah bajunya ya. Karena dianggap membaca sesuatu qiraah tadi yang tidak sama seperti yang diajarkan Nabi ke sahabat Umar. Singkat cerita selesai ya. Kemudian ditegur oleh Umar dan sahabat Hisham mengatakan yang saya baca adalah yang diajarkan oleh Rasul. Umar menjawab bahwa Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu ke saya. Nah, untungnya Rasulullah masih ada. Ya. Ketika Rasulullah masih ada, kemudian keduanya menghadap bareng ke Rasul. Dan Rasul bertanya, ada apa ini ribut-ribut ya? Ini ya Rasulullah, kata Umar. Hisham ini membaca ayat, tapi bacaannya berbeda dengan yang engkau ajarkan kepadaku, kata Umar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengai, iqra ya Hisham. Hisham kemudian membaca yang dia belajar Rasul. Kemudian ketika Rasulullah membaca mendengar bacaan Hisham, kemudian Rasul menjawab, ya, kadzalika unzila. Ya, kadzalika unzila. Kemudian Umar juga sama. Diminta oleh Rasulullah membaca Iqra ya Umar, suruh baca juga. Jawaban Nabi adalah hakadha unsila, sama. Jadi memang ada varian bacaan berbeda. Kemudian Rasul menutup tadi sabdanya kadzalika unzilat inna hadzal qur'an unzila 'ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara. Jadi intinya kita suruh memilih mana yang paling mudah di antara 7 huruf itu. Hanya saja kemudian para ulama berbeda terkait dengan makna sab'atu ahruf itu apa.
Jadi kalau kemudian nanti teman-teman membaca literatur terkait dengan qiraat, ada qiraat sab'ah atau qiraat sab'ah, itu bukan dari hadis ini ya, bukan dari sab'atu ahruf. Itu berbeda. Jadi ada 35 pendapat terkait dengan penjelasan sab'atu ahruf ini ya. Ada yang menyatakan, mayoritas ulama mengatakan bahwa sab'atu ahruf itu adalah bahasa-bahasa yang terkenal di kalangan bangsa Arab ya, tetapi maknanya tidak berbeda satu sama lain ya. Ini salah satu pendapatnya ya. Dan nanti itu bisa dibaca. Namun ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwa sab'atu ahruf itu adalah terkait dengan 7 aspek hukum ya. Ini sendiri maksudnya adalah perintah, larangan, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan amsal, dan seterusnya. Namun yang diikuti jumhur ini, sab'atu ahruf itu pertama adalah perbedaan yang berkenaan dengan bentuk isim. Ada nanti yang mufrad, tasniyah, jamak. Yang kedua terkait dengan bentuk fi'il, ada yang madhi, ada yang mudhari, ada yang amar, itu nanti ada beberapa. Kemudian ada yang terkait dengan perbedaan i'rab. Kemudian ada yang takdim dan takhir. Kemudian ada yang kelima itu terkait dengan ziyadah dan nuqsan. Kemudian ada yang masalah badal. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah terkait dengan lahjah. Jadi seperti imalah, takik, tafkhim, idhar dan idhom dan lain-lain. Itu adalah pendapat jumhur terkait sab'atu ahruf. Lanjut kemudian di masa Khulafaur Rasyidin, kita fokuskan di sahabat Utsman, karena di masa sahabat Utsman itu terjadi perbedaan ya qiraat yang kemudian berujung dengan kodifikasi mashahif Utsmaniyah. Itu juga terkait erat dengan qiraat tadi. Jadi distandarkannya mushaf mashahif Utsmaniyah itu adalah bermula dari pertikaian qiraat ketika penaklukan Armenia dan Azerbaijan ya. Maka salinan Mushaf Utsman itu ada beberapa versi, ada yang mengatakan 4, 5, 6, 7, bahkan 8. Dan semua disuguhkan ke beberapa kota Islam, Mekah, Madinah, Syam, Basrah, dan Kufah. Nah, di antara kaidah-kaidah Mushaf Utsmaniyah itu juga yang terakhir, yang keenam, ini yang kaidah yang masyhur ya, itu disebutkan ada kaidah ma fihi qira'atani wa kutiba 'ala ihdahuma. Jadi kalau ada dua qiraat ya yang tidak bisa ditulis dengan satu versi tulisan, maka akan ditulis berbeda. Contohnya ya wa wassa dan wa awsa. Itu kan enggak bisa di-cover. Berbeda dengan Malik Yaumiddin, itu bisa ditulis dengan satu model tanpa alif, bisa dibaca Malik Yaumiddin yang kita bacaan Hafiz itu. Yang lain adalah bacanya Qasr ya, Malik Yaumiddin. Nah itu. Kemudian dalam kajian qiraat kemudian dikenal ada 3 pilar qiraat kaitannya dengan tadi Mushaf Utsman dan qiraat yang sudah ada di zaman Nabi. Dan ini kemudian dilembagakan dalam Thayyibatun Nashr karya Ibnu Jazari, sebutkan di sana wa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa alquran fa hadhi thalathatul arkan. Jadi menjadi 3 pilar qiraat as-sahihah itu ada 3 syaratnya ya. Kalau mungkin teman-teman sering dengar ya, ini mushaf tidak Utsmani misalkan gitu ya. Sebenarnya kalau melihat statementnya Ibnu Jazari itu bukan satu-satunya syarat ya. Jadi nanti untuk mengukur arkanul qira as-sahihah itu ada 3 pilar. Pertama adalah muwafaqah dengan kaidah bahasa Arab walau biwajihin. Itu 30%-nya ya kalau kita mau persentase. Kemudian yang kedua adalah wa kana lirasmi ihtimalan yahwi, muwafaqah dengan wasm Utsmani. Ya, ini muwafaqah, ini ada ghayahnya, ada qaidnya walau ihtimalan. Kemudian itu 30% wa sahha isnadan, dan terakhir adalah kesahihan sanad itu ya. Ya, ini yang disebutkan Ibnu Jazari sebagai al-arkan al-qira'ah as-sahihah. Manakala salah satu dari 3 ini bermasalah ya, seperti bacaan Ibnu Sanabul ya, ini tidak sesuai dengan salah satu
rukun tadi tidak sesuai dengan wasan, ya itu bisa tertolak. Wa haitsu ma yahtallu ruknun athbiti syududahu law annahu fis sab'ati. Andai keadaan ada yang cacat satu, itu akan tertolak meskipun itu ada di ke as-sab'ah misalkan. Kita lanjut terkait dengan salinan mushaf qiraat dalam tanda kutip tadi Utsman. Ya, di sini saya tidak kelihatan ya. Mushaf Utsman saya ngikutin pendapat yang mengatakan 6 ya. Jadi nanti ada Mushaf Al-Makki, itu Mushaf Utsman yang dikirim ke Mekah. Ya. Karena ada yang menerjemahkan mushafnya orang Mekah, ditulis orang Mekah, ya. Bukan. Jadi itu adalah Mushaf Utsman yang definitif dikirim ke Ahlul Makkah dengan qari, ya. Jadi Mushaf Mushaf Utsmaniyah itu tidak, ini pendapat yang muktamad ya, tidak tunggal, walaupun menurut At-Tabari itu satu versi, tapi mayoritas mengatakan Mushaf Utsmaniyah itu berbeda, tidak tunggal. Jadi dikirim sesuai dengan bacaan daerah-daerah tadi, sesuai yang diajarkan oleh para sahabat dari Rasulullah. Mushaf Al-Makki itu dikirim dengan qari pendampingnya, pengawalnya adalah Abdullah bin Sa'id. Kemudian Mushaf Asy-Syami dikirim dengan Al-Mughirah bin Abi Syihab. Kemudian Mushaf Al-Basri, Amr bin Abdul Qais. Mushaf Al-Kufi, dan nanti dikirim dengan Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Nah, nanti yang akan ada benang merah masuk ke Indonesia. Kemudian ada Mushaf Al-Madani, Zaid bin Thabit. Dan ada Mushaful Imam, ini yang disimpan oleh sahabat Utsman. Itu ya tentu yang memegang adalah pribadi khalifah ya, Khalifah Utsman ibnu Affan. Sebenarnya kalau kelihatan ini saya tunjukkan ya fotonya, saya nggak kelihatan, nanti bisa di-share materinya mungkin ya Pak Umam ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang Mushaf Utsmaniyah. Jadi Mushaf Utsmaniyah itu meniadakan tanda diakritik ya, tidak ada titik huruf, tidak ada titik harokat ya, tidak ada titik huruf, tidak ada titik harokat ya. Jadi dulu yang lebih awal itu adalah naktul i'rab, jadi titik tapi fungsinya untuk i'rab ya, akhir kata, akhir kalimat itu a i u nya saja. Titik ba ta fa itu baru ada tahun 90-an Hijriah. Jadi tahun 60-an Hijriah itu yang ada duluan adalah naktul i'rabnya. Ya, naktul i'rabnya. Baru tahun 90-an Yahya bin Ya'mar itu yang menginisiasi ya titik ba ta fa. Makanya ini di qiraat dan rasam dalam ini versi naskhinya ya. Naskhinya ini tidak ada titik, tidak ada harokat. Dengan tidak ada titik dan tidak ada harokat tadi, maka ini bisa dibaca dengan berbagai macam qiraat ini ya. Kalau hafiznya kan innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nanti yang qalun bisa dibaca innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim, dan nanti di sini nanti ada bisa dibaca silah karena tidak ada harokatnya, maka bisa mengcover qiraat yang lain. Jadi di antara Rasul Utsmani itu adalah pertimbangannya adalah untuk mengakomodir tadi perbedaan qiraat, yang bisa disatukan akan disatukan, yang tidak bisa disatukan akan ditulis berbeda, seperti yang tadi kita contohkan wawasa dan wa'usa. Nah, kemudian ini kita skip ya mungkin. Kita masuk pada fase perkembangan qiraat. Ini saya kutip dari tulisannya Dr. Ki Ahsin ya. Setidaknya bisa dibagi menjadi 6 ya. Fase perkembangan qiraat itu ada fase pertumbuhan, fase kemunculan, penyebaran, penulisan, pembukuan dan pengukuhan. Mungkin kita akan review, kita akan ulas sedikit-sedikit ya terkait pertumbuhan. Ini tentu di masa Nabi dan para sahabat ya, Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat dengan bacaan yang sesuai dengan apa yang mudah bagi mereka, yang tadi faqra'u ma yatassara min tadi. Dengan demikian maka mendapatkan bacaan Al-Quran dari Nabi dengan bacaan yang beragam. Jadi kita sudah lihat bagaimana sahabat Umar dan Hisham itu berbeda dalam membaca qiraat.
Kemudian yang kedua, fase kemunculan ahli qiraat. Nah, ini berlangsung abad pertama dan awal abad kedua ya. Muncul ulama dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang berungkin di beberapa negara Islam ya. Di Madinah ada Abu Ja'far, kemudian di Mekah ada Yahya ibnu Ya'mar, di Syam ada Al-Mughirah, dan lain-lain ya. Syam sekarang itu jadi berapa negara itu? Syria, Yordan, Lebanon. Lebanon ya. Oh ya, Lebanon dan Palestina. Jadi Syam dulu itu sekarang jadi 4 negara itu ya. Syria, Yordan, Lebanon dan Palestina. Kemudian fase penyebaran ilmu qiraat. Nah, ini sudah mulai masuk di masa tabi'in sama nanti ya, dan tabi'in yang menyebar seperti di Basrah, kemudian ada Abu Musa al-Ash'ari, sahabat yang kesana ya, kemudian memunculkan para ulama dari kalangan tabi'in. Itu gurunya di Basrah adalah dari kalangan sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Di Kufah ada Ibnu Mas'ud, di Syam ada Abu Darda dan yang lainnya. Ini yang menyebarkan tadi. Makanya waktu Futuh Armenia tadi, bertemunya pasukan Islam dari Syam dan dari daerah lain, karena qiraatnya berbeda, mereka bertiga di situ ya. Kemudian di masa Utsman distandarkan menjadi Mushaf Utsmani. Ya. Kemudian ada fase penulisan ilmu qiraat ya. Dan ini disebutkan bahwa Yahya bin Ya'mar termasuk orang yang pertama kali menulis qiraat, disusul kemudian Abbas bin Taghlib wafat 141 Hijriah, kemudian Muqatil bin Sulaiman, kemudian Ibu Amr Ibnu Ala ya, wafat 164 Hijriah. Ini yang nulis yang dari generasi awal. Generasi awal. Kemudian baru dibukukan pada masanya Ibnu Mujahid ya. Ibnu Mujahid ya, tadi munculnya istilah qiraat sab'ah itu dari situ ya. Dari situ. Jadi bukan berarti dari sab'atu ahruf. Jadi berbeda. Berbeda maknanya bukan itu. Jadi di masa Ibnu Mujahid ini yang kemudian merapikan ya, merapikan qiraat yang tadi yang bermacam-macam itu kemudian diseleksi ulang ya. Mana yang benar-benar mutawatir ya, yang as-sahihah, mana yang tidak. Karena nanti ada beberapa qiraat yang syadz yang dieliminasi di situ. Ini dimulai di masanya Ibnu Mujahid yang wafat 324. Dan kemudian mengenalkan ya, menghimpun qiraah Imam 7 ya, Imam 7. Selanjutnya fase pengukuhan ya. Ini ya, setelah Ibnu Mujahid itu punya karya namanya Kitab Sab'ah. Di situ nanti teman-teman bisa lihat ya, itu matbu ya, tercetak. Di situ dijelaskan terkait dengan dasar penulisan ilmu qiraat dan yang lain-lain. Dan yang menyeleksi memang dari masa beliau ya. Nanti bisa dibaca lebih detail di Kitab Sab'ah. Kemudian ini Imam 7 dan perawinya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, qiraat terus berlangsung sampai abad ke-9. Qiraat sab'ah terus berlangsung sampai abad ke-9 di masa Ibnu Jazari yang tadi manzumahnya kita kutip ya. Yang berhasil meyakinkan masyarakat tentang kesahihan qiraat 3 imam yang lain. Jadi kalau masa-masa sebelumnya hanya mengenal Imam 7, nanti di masanya Ibnu Jazari belum nambahkan 3 qiraat. Maka disebut Al-Mutammimah lil Asyrah, itu adalah 3 hasil penelitiannya Ibnu Jazari, yakni qiraatnya Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaf Al-Ashir ya. Ya, ada Khalaf Al-Ashir. Pada periode selanjutnya kemudian al-qiraat dibagi menjadi 2, ada qiraat as-sughra, ada al-kubra. Ini bisa dilihat ya, ya itu jelas. Kalau as-sughra itu adalah himpunan qiraat yang ada pada matan Syatibiyah ya. Ditambah dengan Ad-Durratul Mudhi'ah karya Ibnu Jazari. Jadi Syatibiyah itu kalau mungkin teman-teman pernah dengar kitab Hirzul Amani ya, yang dipakai basis penulisan Faidul Barokat Ki Arwani ke Mbah Muyai Munawir dalam mukadimahnya, lah itu Syatibiyah itu yang dipakai. Nah, disebut sughra kalau mengacu pada Syatibiyah plus Ad-Durratul Mudhi'ah yang 3 tadi. Itu sebutnya Asyrah As-Sughra ya.
Namun ada juga istilah kedua muncul namanya Al-Kubro ya. Jadi kalau Al-Kubro nanti tambahnya adalah Thayyibatun Nasyah. Di Thayyibatun Nasyah. Jadi ini lebih banyak riwayatnya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk bagaimana sebaran qiraat Al-Qur'an, qiraat di dunia Islam saat ini. Tadi sudah disinggung oleh Gus Ghafur. Jadi memang yang mendominasi 95% itu adalah menggunakan riwayat Hafiz An-Asif. Ya, jadi tidak hanya Indonesia, ya. Sebagian besar umat Islam di dunia. Kemudian nanti yang 3%-nya itu menggunakan riwayat Warash An-Nafi. Jadi ini ada istilah riwayat, ada istilah qiraat. Nanti teman-teman kalau melihat di literatur ilmu qiraat, biasanya kalau qiraat imam, dinisbah ke imam, itu menyebutnya qiraat. Kalau dinisbah ke rawi, perawinya, nanti istilahnya riwayat. Makanya kalau nyebut riwayat Hafiz An-Asim atau qiraatnya Asim, riwayat Hafiz. Jadi nanti jadi puter-puter. Kalau qiraat nanti ke imam, kalau riwayat ke perawinya. Jadi nanti imam tujuh yang tadi kita kenalkan di awal, itu masing-masing ada dua perawi. Misalkan Qolun itu kan Nafi kan perawinya Nafi Qolun Warash. Ya, jadi qiraatnya imam Nafi riwayat Qolun atau riwayatnya Warash kayak gitu. Penyebutnya begitu. Nah, Warash An-Nafi, riwayat Warash An-Nafi itu 3% dibaca di Algeria, Maroko, sebagian Tunis, Afrika Barat dan Sudan. Jadi kalau misalkan nanti mahasiswa Al Anwar mau PKL ke sana mungkin tidak akan menemukan bacaan Hafiz di sana. Ya, mereka akan baca dengan riwayatnya Warash An-Nafi. Begitupun nanti ke Libya ya, Tunis dan sebagian Qatar itu menggunakan riwayat Qolun An-Nafi ya. Amas istilahnya ya, ini istilah yang sudah disepakati dalam Al-Qur'an. Jadi kalau menyebut perawinya itu riwayat imamnya qiraat. Qolun An-Nafi yang biasa baca silah mim jamak alaihimu yaitu itu Qolun biasanya. Itu di Libya, Tunis dan sebagian Qatar. Kemudian riwayat Ad-Duri dari Abu Amr 0,3% itu dibaca di Sudan sebagian dan sebagian Afrika Barat. Dan yang terakhir adalah qiraat karena ini imamnya Ibnu Amir itu dibaca di sebagian Yaman hanya 1% ya. Ini saya kutip dari an Introduction to the Science of the Quran, tulisan Abu Amr Yasir Qadhi. Jadi kalau ingin lihat sebarannya di dunia Islam ya, jadi sekarang yang 95% memang riwayat Hafiz dari Asin. Pertanyaannya seperti yang ditanyakan Gus Ghafur itu, kenapa kemudian Hafiz itu begitu mendominasi? Kenapa bukan bacaan yang lain? Ini banyak teori ya. Jadi teman-teman di Lajnah ini juga melakukan beberapa kajian. Ini kajiannya. Jadi ada 3 alasan setidaknya ya, kenapa Hafiz itu dominan. Pertama karena sanadnya ya, terbilang cukup kuat ya. Karena dari urutan sanad asli menempati rangkaian ketiga dari ketiga sanad yang dimilikinya melalui ketiga gurunya. Jadi Asim itu belajar dari Abdurrahman As-Sulami, Zir bin Hubesh dan Sa'ad bin Iyash ya. Ini paling tinggi ya. Paling kuat maksudnya gitu. Kemudian yang kedua ada faktor paling mudah ya. Hafiz itu paling mudah ya. Dalam arti gini, kita hanya menemukan imalah satu doang. Ya. Imalah satu. Benar ya? Saktah cuma 4. Ismam 1. Nah, nanti kalau bacaan yang lain itu nanti nakal bisa setiap al-ta'rif ada nakalnya. Kayak bacaan Qolun nanti dia bisa mim jamak itu setiap mim jamak masih punya sukun, punya silah misalnya. Dan ini kalau yang tidak memahami kaidahnya, nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya di Indonesia ya, terkait dengan bagaimana sistem pengajaran dan yang lain, itu akan kesulitan ya, akan kesulitan. Ya. Makanya dulu di pesantren-pesantren kita, kalau orang mau ngambil sab'ah itu biasanya harus hafal Quran dulu. Ya, sadar. Harus hafal Quran dulu. Karena dikhawatirkan tadi, akan kecampur. Ya. Bacaannya over riwayat yang lain. Nyebrang gitu ya. Ini yang tidak
yang tidak dikehendaki ya. Itu. Jadi faktor kedua kenapa domain itu adalah karena lebih mudah. Jadi tidak banyak khilafnya lah intinya gitu. Tidak ada, tidak banyak khilaf seperti sebagaimana riwayat-riwayat yang lain. Nanti kita bisa akan review, kita diskusikan ya seperti apa bentuknya. Kemudian yang ketiga ada faktor kebijakan pemerintah ya. Dalam hal ini pemerintah Mesir ya. Karena nanti dalam dunia Islam cetakan yang diakui secara masif ya, itu adalah cetakan Mesir 1923. Nanti kalau teman-teman baca bukunya Orientalis Barat juga sama. Jadi yang standarnya adalah standar Mesir 1923 atau yang sering disebut Raja Fuad I ya. Itu adalah mushaf yang secara lebih masif diakui di dunia muslim ya, yang menjadi standar percetakan Al-Quran sampai sekarang ya. Nah itu yang dipakai sama riwayat hafiz, bukan riwayat yang lain ya. Bukan riwayat yang lain itu. Ini adalah tiga alasan ya kenapa hafiz itu lebih dominan. Mungkin juga ada teman-teman yang pernah membaca yang menyebutkan bahwa hafiz anak hafiz bin Sulaiman itu disebutkan bahwa dalam ilmu hadisnya lemah ya, pernah dengar itu ya. Jadi itu sudah diklirkan oleh Dr. Ghanim Qaduri Alham bahwa ada 4 hafiz ya. Jadi untuk mengklarifikasi bahwa hafiz perawi yang asli ini adalah orang yang fiqoh, itu yang disebutkan oleh beberapa kritikus yang menyebutkan bahwa riwayat hafiznya itu lemah, itu adalah salah penisbatan hafiz. Ada 4 hafiz bin Sulaiman ya. Ada Al-Muqari, ada Al-Muqri. Jadi nanti itu yang salah nisbah itu. Nanti bisa dibaca di kitabnya Qaduri, Mabahis Abhas fi Ulumil Quran, itu disebutkan ya terkait dengan hafiz bin Sulaiman baina jarh wa ta'dil. Jadi disebut diklirkan bahwa hafiz itu tidak ada masalah dalam periwayatan. Karena sebagian ulama menyebutkan begini, ada orang yang ahli di satu bidang ilmu, di bidang ilmu yang lainnya agak lemah gitu. Nah itu ada yang memberikan penjelasan, nah itu termasuk hafiz. Dalam hal ini ditepis oleh Dr. Qaduri bahwa hafiz bin Sulaiman itu fiqh dalam hal ini, tidak masuk pada kategori tadi. Nanti bisa dibaca keterangan lebih lanjutnya di Abhas fi Ulumil Quran. Nah, kita masuk pada perkembangan qiraat di Nusantara ya. Sejarah awal disebutkan bahwa penyebaran Al-Qur'an di Nusantara terkait dengan masuknya Islam ya, dan penyebarannya di Nusantara. Saya kira kita sepakat ya. Karena Islam masuk otomatis satu paket dengan Al-Qur'an sebagai sumber. Ada 3 teori setidaknya menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Jadi disebut Nusantara ini bukan karena tanpa alasannya. Karena dulu ada wilayah kita ini yang sekarang secara teritorial sudah masuk negara lain. Ya, nanti saya sebutkan. Sayangnya nih ya, kelihatan slide-nya ya. Bagaimana sebarannya mushaf itu dan plus qiraatnya itu di Nusantara seperti apa? Ya, teori pertama, ada teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia lewat Arab. Teori Yaman ya, Arab dan sekitarnya, maksudnya itu di disederhanakan dengan teori Arab, kemudian teori kedua teori Persia, kemudian yang ketiga teori India. Nah, ketiga negara itu, ini bisa dibaca di bukunya Wawan Sofandi ya terkait dengan sunnah qiraat. Bila dilihat dilihat ya dari relasi ketiga teori itu, negeri yang dilalui oleh para pedagang dari negeri Arab menuju ke Indonesia Timur sampai ke Kanton di Cina, Pelabuhan Pasroh di Irak, adalah titik awal para pedagang yang akan menuju ke negeri timur ya. Dalam perjalanan menuju negeri Cina, mereka mampir di beberapa pelabuhan, antara lain pinggiran Sungai Musi di Palembang di masa lalu yang menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Kawasan ini kemudian menghubungkan antara Timur Tengah dan Timur Jauh. Bisa dipahami jika kedekatan Basrah dan Kufah ini menjadikan qiraat asim. Kembali lagi tadi, ada benang merahnya, khususnya riwayat hafiz yang dibawa oleh para pedagang muslim ke seluruh negeri timur, ini akan tersambung dari situ. Akan tersambung dari situ. Ini sejarah awalnya. Kemudian, dalam sejarah Islam sudah masuk ke Nusantara pada abad
Islam sudah masuk ke Nusantara pada abad pertama Hijrah atau abad ke-8. Namun ini mengutip dari Pak Agus Sunyoto ya. Walau Islam sudah masuk ke Indonesia semenjak abad pertama Hijrah, tetapi Islam baru berkembang pesat di Jawa, terutama ya, tadi yang seperti disinggung di awal, pada era Wali Songo, yaitu pada abad ke-16. Nah, informasi ini ya bisa kita hubungkan dengan data penelitian manuskrip Al-Quran kuno di Nusantara. Jadi Lajnah dari tahun 2011 kita melakukan penelitian manuskrip Al-Quran kuno di seluruh Indonesia ya, di Nusantara itu, dan diketemukan memang mushaf tertua itu dari abad 17. Ya, jadi itu tersambung di situ ya. Tersambung di situ. Jadi tepatnya ditulis pada tahun 1625 Masehi, abad 17 ya. Dan ini disimpan di Singaraja Bali. Sekali lagi ini fotonya nggak usah muncul ya. Nanti bisa dilihat di slide-nya. Ya. Jadi ada penguatnya ya. Jadi kalau tadi disebutkan abad 16, memang manuskrip tertua yang ada di Nusantara itu adalah dari abad 17 atau disalin tahun 1600 sekian. Nah, terkait dengan penyalinan mushaf ya. Penyalinan Al-Qur'an di Indonesia paling kurang telah dimulai sejak awal abad 13 ketika Pasai, Kerajaan Samudra Pasai, merupakan kerajaan Islam. Sebutkan juga Ibnu Battuta mencatat ketika berkunjung ke Aceh tahun 1345, Sultan Aceh sering menghadiri acara pembacaan Al-Qur'an di masjid. Memang tidak ada riwayatnya, riwayatnya siapa yang dipakai. Memang tidak detail di situ. Meskipun demikian, nah kembali lagi, ini data manuskrip yang kita coba elaborasi. Di Asia Tenggara, mushaf tertua, kalau tadi di Indonesia, Nusantara, Asia Tenggara yang tertua itu adalah mushaf yang diperoleh Belanda di Johor. Nah ini, di Johor pada tahun 1606. Sayangnya mushaf ini sekarang tersimpan di Rotterdam, di Belanda. Di Belanda. Nah, bagaimana dengan manuskrip-manuskrip kita? Manuskrip-manuskrip Al-Quran kita ini. Jadi mushaf Al-Quran tertua di Indonesia, di Nusantara, itu yang paling tua disalin pada hari Kamis ya, 21 Muharram 1035 Hijriah atau 23 Oktober 1625 tadi ya. Ini milik yang punya namanya Muhammad Zain Usman di Singaraja Bali. Penyalinan Al-Quran juga berlangsung cukup lama hingga abad ke-19. Yang menjadi pusat adalah Aceh, Padang, Palembang, Banten, Cirebon, Jogja, Surakarta, Madura, Lombok, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Ambon, Ternate, dan yang lain. Nah, warisan-warisan tadi, manuskrip-manuskrip kuno tadi, yang dengan berbagai macam riwayat tadi, ini tersimpan di berbagai macam perpustakaan, di berbagai perpustakaan, museum, pesantren, ahli waris, dan beberapa kolektor ya, baik dalam maupun luar negeri. Dan ini adalah jumlahnya. Ketika diteliti oleh Pak Dr. Ali Akbar, dari abad 17 itu ada 7 manuskrip, abad ke-18 ada 20 manuskrip, abad ke-19 itu ada 1050 manuskrip. Ini jumlah tulis tangan ya, mushaf tulis tangan yang ada di Indonesia. Ini adalah sebarannya. Nah, ini adalah tulisannya, kelihatan ya. Jadi ini fisiknya ya, yang bisa kita kalau ini sebaran ya, kelihatan ya.
yang ada di luar, di Belanda ada 28, di Australia ada 16, Inggris ada 13, Singapura ada 10, di Amerika Serikat ada 9, Perancis ada 5. Jadi manuskrip kita sudah banyak jalan-jalan ke luar negeri. Ya, kitanya masih tetap di sini gitu. Nah, ini faktanya. Jadi seribuan tadi yang ada di dalam negeri baru 400-an. 600-an pada di luar. Ya, sudah lari karena di apa namanya? Ada beberapa kolektor yang memang memburu manuskrip-manuskrip Al-Qur'an kuno kita yang memang memiliki ciri khas di iluminasinya ya. Hiasan pinggirnya itu yang memang bagus-bagus ya. Ya ini gambarnya nih. Saya nih kelihatan ya. Ini adalah Qur'annya sama dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang membedakan adalah bingkainya. Setiap daerah punya bingkai khusus ini. Ini. Dan ini kekayaan kita ya. Kekayaan kita yang ya tidak begitu kita perhatikan. Jadi di Lajnah dari tahun 2011 sampai 2015 ya, kita meneliti manuskrip-manuskrip ini. Apa hasil penelitiannya? Ya. Nanti akan terkait juga dengan qiraat. Secara umum, mushaf-mushaf manuskrip tadi, resem yang digunakan adalah masih banyak menggunakan resem imla'inya. Maliki pakai alif, Alamin pakai alif. Yang pakai resem Utsmani paling as-shalah, az-zakah itu yang sudah Utsmani. Kemudian sistem tanda baca dan tajwid yang digunakan juga tidak seragam. Jadi belum ada standar di hasil penelitian manuskrip ini. Yang ketiga, jenis qiraat tadi menjadi tema kita. Jenis qiraat yang digunakan umumnya juga mengacu riwayat Hafiz An-Asim. Walaupun pada beberapa naskah juga ditemukan menggunakan riwayat qalun dari Nafi. Ada juga yang Abu Amr tadi. Beberapa naskah yang lain juga ditemukan mushaf naskah pokoknya Hafiz Hamishnya nanti dengan qiraat. Qiraat 7 ya. Kemudian penulisan Al-Qur'an juga tidak lepas dari proses masuk dan berkembangnya Islam di kawasan Nusantara. Kayak tadi yang tadi. Kita lanjutkan bagaimana jejak qiraat dalam mushaf Al-Qur'an kuno. Kalau tadi Pak Huma menyebut nama tokoh ya. Jadi saya bicara dari manuskripnya ini. Beberapa manuskrip mushaf yang kita temukan, misalkan ini yang di Ternate. Ditemukan mushaf dengan qiraat qalun An-Nafi yang ditulis pada tahun 1772 ya. Kemudian mushaf kuno dari Banjarmasin, ini tek pokoknya adalah Hafiz. Hamishnya itu dijelaskan terkait dengan qiraat qalun dan Ad-Duri Abu Amr. Nanti di bagian akhir disebutkan di bagian syatibiyahnya ya. Ini yang menjadi temuan ya, bahwa ternyata kitabnya Asy-Syatibi itu sudah cukup populer ya, di naskah-naskah kuno ya, dan itu ditulis tangan dan diberikan catatan di piasnya ya. Ini contohnya, lagi-lagi nggak kelihatan ya. Ini yang mushaf Ternate. Kita bandingkan bagaimana yang Hafiz, belah kiri, yang kanan adalah riwayat qalun. Kemudian ini mushaf yang saya ceritakan yang Samarinda itu. Ini yang Ibn Amir ya. Samarinda, kemudian yang Samarinda tahun 1633, ini yang Hafiz dengan Hamisnya qiraat. Jadi kalau teman-teman pernah melihat ada mushaf qiraat di sampingnya, seperti mushaf Al-Quddus yang baru ya, yang Hamish ada Faidul Barokat, dari dulu sudah ada, cuman ya catatannya sederhana. Ini yang contohnya ditulis ya, tentang qiraat, bahkan ada ulumul Qur'annya. Lihatkan juga. Selanjutnya terkait dengan jaringan Haramain ya. Jaringan Haramain dan mushaf Al-Qur'an standar Indonesia. Nanti dalam sejarah ya, dalam sejarah maksudnya Islam di Indonesia kerap disebutkan tentang
banyaknya orang Islam di Indonesia yang melakukan haji pada tahun sekitar tahun 1400-an, 1500-an. Terlebih pada abad 19, banyak di antara mereka yang menuntut ilmu pada para masyayikh di Mekah. Sebut misalkan ada Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, kemudian Syekh Khatib Al-Minangkabawi, dan seterusnya. Namun di antara para ulama-ulama itu yang tercatat, ya, tercatat dan bisa ditemukan bukti tertulisnya mempelajari secara intens terkait dengan qiraat adalah Syekh Mahfudz At-Tirmidzi. Syekh Mahfudz At-Tirmidzi itu beliau menulis kitab ini, Ghunyatut Thalabah fi Syarhit Thayyibah. Dan kitab ini menjadi mukarrar, ya, menjadi pegangan di Kulliyatul Quran di Mesir. Itu adalah karya Syekh Mahfudz At-Tirmidzi. Ini adalah penjelasan dari kitab At-Thayyibahnya Ibnu Jazari. Ini dicetak 5 jilid. Kemudian yang tercatat lagi nanti ke Mbah Munawir, ya, Krapyak, di tahun yang wafat 1942. Nah, adapun yang menjadi pegangan oleh Mbah Munawir adalah menggunakan Firzul Amani ini yang tadi kita sebutkan syatibiyahnya. Sementara kalau Syekh Mahfudz adalah mengacu pada Thayyibatun Nasyarnya Ibnu Jazari. Kaitannya dengan jaringan sanatnya, lagi-lagi Lajnah juga sudah pernah melakukan penelitian, ya, terutama yang di Pulau Jawa itu ada 5 muara. Selain Syekh Mahfudz, nanti ada Mbah Munawir, kemudian ada Kiai Munawar Sidayu, ada Kiai Muhammad Said Ismail Sampang, ini wafat 1954, dan yang terakhir adalah Kiai Dahlan Khalil. Kiai Dahlan Khalil ini yang dulu di Makkahnya sempat bareng dengan Mbah Kiai Zubair, ya. Kiai Zubair, kalau teman-teman pernah baca Samroh Rodotif Syahiyah, nah itu ada di situ. Nah, beliau juga sempat mengajarkan qiraatnya. Walaupun di antara 5 muara sanad ini yang paling berhasil, boleh dibilang begitu, adalah dari jalur Mbah Munawir, ya, dengan Bayi Arwani melalui Faidul Barokat. Jadi ini kalau perkembangannya di sini adalah itu. Di antara 5 jalur itu adalah dari jalur Mbah Munawir yang kemudian cukup berhasil, ya. Dan hampir semua pondok pesantren di Jawa, ya, itu ketika belajar qiraat yang lewatnya Faidul Barokat, kan, kita. Nah, ini kitabnya. Baru kemudian di era 70-an berdiri perguruan tinggi Al-Quran tahun 71, kemudian PT IKI mengundang beberapa masyayikh dari Mesir untuk mengajarkan qiraat dan tilawah. Dari situ kemudian masuk baik syatibiyah, ya, dipelajari secara akademis, ya. Kemudian IKI Jakarta juga sama tahun 77, disusul kemudian beberapa perguruan tinggi Al-Quran, IKI Wonosobo tahun 88, kemudian STAIPIK di Padang, Sumatera Barat, ada juga STIK Al-Khazini di Sidoarjo. Ini adalah perkembangan selanjutnya. Di tahun 80-an kemudian berdatangan para mahasiswa yang menuntut ilmu dari Kulliyatul Quran dan Madinah, ya. Dan ini mengajar di PT IKI dan IKI Jakarta. Hasilnya nanti bisa dilihat kalau teman-teman mungkin sering bikin makalah terkait dengan qiraat, akan menemukan buku ini, 2 buku ini. Ada buku Kaidah Qiraat 7 yang ditulis oleh Dr. Fatoni, dan yang sebelah ini adalah agak terakhir ini, ya. Ini tulisan Dr. Ki Asim Sakhok. Baru jilid 1, ya, baru juz 1 sampai juz 3 ini. Intinya dari sistem pengajarannya di tahun 80-an tadi sudah mulai dikenalkan ulumul Qur'annya, ulumul qiraatnya, ilmu qiraatnya, ya. Jadi di situ dikenalkan bagaimana kaidah usuliyah. Yang kedua, kaidah kalau pertama usuliyahnya
Yang kedua farsnya. Jadi nanti dalam qiraat itu tidak semua bisa dikaidahkan, tetapi ada bagian tertentu yang hanya kita bisa secara riwayat. Nah, itu sudah dibagi di situ ya. Yang kedua, di tahun 80-an 70-an juga ya, sorry. Di tahun 70-an juga itu yang tadinya orang mengambil spesialisasi qiraat sudah tidak lagi disyaratkan untuk hafal Quran dulu, Zat. Ya, itu sudah mulai dibuka ya. Seperti di PTIK itu semester 3 sudah dapat materi ilmu qiraat ya. Jadi tidak lagi disyaratkan untuk hafal Quran dulu. Ya. Sudah ada mata kuliah ilmu qiraat. Jadi setidaknya kaidah-kaidah umumnya sudah tahu di situ. Yaitu ini perkembangannya. Jadi sudah tidak lagi ada persyaratan hafal ya. Walaupun bagusnya ya, afdholiyahnya ya hafal, karena nanti harus tahu khilaf-khilafnya tadi. Ya. Nah, kaitannya dengan Quran standar dan jaringan Haraman tadi, di tahun 74 sampai 83 Kemenak itu menggelar ada namanya Musyawarah Kerja Ulama Ahli Al-Qur'an. Itu yang kemudian nanti akan menelurkan mushaf standar dengan riwayat Hafiz An Asim. Ya, jadi yang yang distandarkan itu adalah satu versi saja. Walaupun di beberapa pesantren Al-Qur'an tetap ilmu qiraat tetap dipelajari ya. Tetap dipelajari. Tetapi untuk standar nasional ya, di konteks ini akhirnya tidak seperti di mushaf kuno tadi ya yang masih beragam, sudah hanya dibatasin dari riwayat Hafiz An Asim. Nah. Saya kira ini nah, baru kemudian perkembangan terbaru di tahun 2000-an, upaya pengembangan mushaf qiraat selain Asim mulai digagas ya. Di PTIK sendiri sudah ada eksperimen rintisan menuju pengenalan bacaan Al-Qur'an dengan qiraat sab'ah dengan tanda baca yang sudah dikenal. Misalnya seperti kita kalau baca hak dhamir kan pakai dhamah terbalik. Tanda ini akan diadopsi untuk membaca silah pada mim jamaknya kolun. Nah, itu sudah dirintis ya, walaupun hanya beberapa surat. Ya. Baru di apa yang diuji cobakan baru beberapa surat dan dikembangkan tidak hanya hafiz, di situ yang diterapkan ada kolun, ada warsh, ada ad-duri. Sekali lagi ini juga berkaca dari tadi manuskrip yang ditemukan. Yang kedua, sudah mulai dilombakan juga di MTQ ya. Di MTQ itu sudah ada perlombaan tentang riwayat di luar hafiz. Nah, terakhir ini ya, di perkembangan era milenial sekarang, jadi banyak juga para hufadz kita ini yang mengikuti seleksi imam di Timur Tengah ya, di Uni Emirat, di Qatar dan yang lain. Kemudian mereka bersinggungan dengan masyayikh dari luar dan belajar ilmu qiraat dari Kuliyatul Quran di Madinah dan Tonto di Mesir dan Ma'had Qiraat di Shubra di Kairo, serta beberapa sarjana alumni pesantren ya yang mempelajari qiraat, yang kemudian mereka mendapatkan sanad ya, banyak kajian itu yang kemudian membuka daurah ya. Jadi perkembangan terakhir adalah sudah tidak lagi elitis ya. Nanti kalau teman-teman buka di Facebook atau di YouTube itu sudah beberapa membuka daurah qiraat ya, daurah qiraat. Nah, tanggal 15 bulan 11 kemarin pada tanggal 15 tahun 2017 teman-teman yang dari luar ini membuat grup khusus ya dengan nama Mujazul Qiraat Indonesia. Anggotanya ada 201. Tanggal 7 Februari 2021 kemarin, grup ini kemudian membuat organisasi namanya Markas Qiraat Indonesia. Yang launching adalah Dr. Ki Aksin. Dan itu membuat pelatihan online ya. Jadi teman-teman nanti kalau ingin lebih jauh belajarnya ya, sudah dimudahkan lagi dengan sistem Zoom ya. Ada ini, nggak kelihatan. Ini sama ini, pesertanya juga lintas negara. Jadi yang ngajar itu pakai ya Zoom meeting ya, pakai Zoom meeting. Dia jelaskan syatibiyahnya di bawah, kemudian dia
jelaskan dan beliau kasih contoh, dan nanti ada interaktifnya ya. Ini yang dari Markas Qiraat Indonesia. Sementara yang lain, ini yang personal ya, ada yang ngikutin dari luar. Ini daurah yang langsung dari Syekh Qurayyim Rajih. Nah, ini yang dari internal kita ya. Nanti ada beberapa tadi yang kita sebutkan alumni dari Mesir ya, yang bikin daurah sendiri ya. Misalkan kajian bulanan daurah Qiraat Sab'ah online. Jadi bisa, sudah ada yang menggunakan begini. Ya. Ada juga yang kemasannya itu pakai Zoom ya, mengenal 14 imam Qiraat dan sejarahnya. Ya. Kemudian ada kajian juga yang dikemas dengan ya ngikutin perkembangan zaman ya. Jadi modelnya untuk menarik pemula. Jadi judul kajiannya itu penting nggak sih belajar ilmu qiraat? Nah, ya tentu ini yang belajar juga sama ya. Mereka yang memiliki expert ya, keinginan lebih jauh untuk belajar ilmu qiraat itu. Intinya bahwa dari tadi sejarah dan dinamika Qiraat di Indonesia itu mengalami beberapa pergeseran ya, pergeseran. Yang tadinya belajar dengan disyaratkan hafal Quran dulu, dan bahkan kalau ngaji Qiraat di Yambu itu ya kan harus nulis dulu ya. Dulu di Buireng juga sama, nulis dulu baru setoran Qiraat Sab'ah. Itu pun disyaratkan hafal Quran dulu. Tapi semakin kesini ya tadi ada pergeseran ya, tidak hanya yang hafal ya, yang belum hafal pun juga sudah mulai ikut ya. Bahkan ada beberapa yang hanya satu riwayat kemudian membuka daurah online ya, daurah online. Yang ini juga menjadi kegelisahan ya beberapa teman yang di Markas Qiraat itu. Akhirnya tadi ada beberapa yang sebenarnya belum menguasai betul, tetapi sudah memberanikan diri buka kajian gitu ya, buka kajian. Ini yang satu sisi ya, satu sisi menjadi perkembangan yang cukup menarik ya untuk konteks sekarang. Tetapi di sisi lain ya tadi kualifikasi dan kemampuannya sebenarnya belum seperti yang harus memberikan sebuah pelatihan. Ini yang menjadi kekhawatiran. Sementara ulama-ulama kita itu rata-rata kan belum memiliki apa? Belum melek media ya. Ya, masih menggunakan sistem pengajian yang offline seperti kita seperti ini. Ya ini adalah tantangannya sekarang ya, tantangan sekarang. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk mengantar diskusi kita dari tema kajian qiraat dan dinamikanya di Indonesia. Mungkin nanti bisa kita perdalam melalui forum diskusi. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk Pak Zainal. Sangat lengkap sekali apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Zainal. Sebelum dilanjut, saya ingin bercerita sedikit Pak Zainal. Jadi di antara bukti bahwa ilmu qiraat tidak banyak diminati oleh mahasiswa atau oleh pengkaji Al-Qur'an, seperti misalnya kalau di Jogja itu, Pak. Barangkali di kampus-kampus yang lain juga sama. Di kampus-kampus yang lain termasuk di Jogja yang akan menyetorkan judul itu minimal 3. Ketika saya mengajukan judul qiraat tanpa ditanya langsung saya di ACC. Barangkali di STAI Al Anwar untuk yang sekarang semester 6 ya, besok bisa kita praktekan di STAI. Amin Allahumma. Amin. Baik, ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Zainal, bahwa qiraat, perbedaan qiraat itu sudah terjadi sejak zaman Nabi. Tadi disampaikan bahwa Nabi itu ketika mengajarkan Al-Qur'an antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, terkadang menggunakan bacaan yang berbeda. Kemudian karena yang mengaji kepada Nabi itu bukan hanya orang Quraisy, tetapi juga orang yang bermacam-macam lahjahnya, sehingga terkadang Nabi membenarkan bacaannya sesuai dengan lahjah masing-masing.
Yang selanjutnya tadi juga disebutkan bahwa 95% qiraat yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu adalah qiraat hafiz, Pak ya. Qiraat hafiz 3%-nya adalah qiraat waros dari Imam Nafi. Ada tiga hal yang menyebabkan kenapa qiraat hafiz itu mendominasi di seluruh dunia. Yang pertama tadi disampaikan karena sanadnya kuat. Yang kedua, qiraat yang paling mudah itu adalah qiraat hafiz. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kebijakan pemerintah Mesir terkait tentang pencetakan Al-Quran standar Mesir. Yang selanjutnya, masuknya qiraat di Nusantara, masuknya qiraat di Indonesia itu sangat terkait dengan masuknya Islam di Indonesia. Tadi disebutkan bahwa rata-rata Al-Quran yang tersebar di Indonesia itu menggunakan qiraat hafiz, meskipun ada beberapa yang menggunakan qiraat kolon tadi Pak ya, kolon dari Imam Nafi. Barangkali itu yang bisa saya simpulkan. Selanjutnya kita diskusi ya. Ini mau los apa kita batasi? Mumpung Pak Zainal kesini. Los, kalau los siap sampean? Siap. Pak Zainal yang enggak siap. Ya. Barangkali pertama saya buka 4 penanya. Dari dosen juga boleh. Dari putra 2, dari putri 2. Silakan. Tolong dulu putri dulu ini. Oke, 1. 2. Enggak ada. 3. 4. Cek. Mau putra dulu apa mau putri dulu ini? Barangkali putri dulu. Silakan yang Mbak yang berkacamata. Mic-nya Mas. Sebutkan nama, semesternya berapa? Bisa berdiri, Mbak? Berdiri saja biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauhil Wardah dari semester 4. Kurang jelas siapa? Fauhil Wardah. Wardah. Nggih Wardah. Wardah. Pertanyaannya, tadi kan dijelaskan bahwa imam qiraah yang sering dikaji itu imam hafiz, begitu. Lalu menurut Bapak, bagaimana perkembangan ilmu qiraat ini 10 atau 20 tahun ke depan? Apakah hanya qiraat Imam Hafiz yang akan dikaji karena Imam Hafiz ini dominan? Kemudian qiraat-qiraat yang lain akan musnah? Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Plus dong. Yang belakang. Oh, itu ya sampean. Tengah. Yang tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bertanya seperti ini. Namanya siapa? Nama? Nama Farah Nabila dari semester 6. Nabila. Kan telah diketahui bahwa ilmu qiraah ini itu mempunyai sejarah yang sangat panjang dan beragam sekali. Dan pertanyaan saya seperti ini. Ketika para pengkaji Al-Quran dari Barat
seperti orang-orang orientalis itu mengatakan bahwa qiraat itu merupakan bukti bahwa Al-Qur'an itu direvisi. Jadi bagaimana Bapak ini menanggapi dari pernyataan tersebut? Gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut untuk yang putra, silakan yang berkacamata. Silakan berdiri, Mas. Langsung saja, nama saya Ahmad Ufi dari semester 4 Prodi IKT 4B. Tadi Bapak Zainal ketika membahas manuskrip, saya menjadi tertarik, teringat dengan mata kuliah saya. Jadi yang ingin saya tanyakan begini, karena qiraat itu dari mushaf Al-Qur'an itu sendiri, sedangkan kita tahu mushaf itu ditulis tersebar juga di Indonesia gitu kan. Yang saya ingin saya tanyakan, apakah manuskrip di Indonesia yang dulu tersebar itu sekarang disimpan di satu tempat, misalkan di Jakarta? Kalau iya kan nanti kita semester 4 ketika PKL bisa mampir di sana. Ataukah disebar, masih tersebar di bumi pertiwi kita? Terima kasih. Selanjutnya yang di sini siapa? Silakan, Mas, silakan. Terima kasih untuk waktunya dan saya perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Al-Mubarak, saya dari semester 6. Ingin menanyakan, tadi sempat menjelaskan ada fakta riwayat yang mengatakan bahwa Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan ketika ada ayat yang qiraatnya berbeda, itu ada tambahan. Nah, yang saya ingin tanyakan, tadi ada cakupan di qiraat itu salah satunya tentang pergeseran dari fi'il madi ke fi'il mudhari atau sebaliknya. Apakah ayat yang menggunakan fi'il itu, misalkan dari ayat satu qiraat tertentu menggunakan kalimat fi'il madi, kemudian bergeser ke fi'il mudhari, ada yang versi fi'il mudhari, apakah itu tidak lepas dari sosial historik? Karena kan kita mengenal bahwa ayat Al-Quran kan tidak lepas dari kontekstual sosial historik kan. Apakah itu bisa, apa ya, istilahnya tetap bisa relevan gitu. Kemudian saya memahami bahwa ilmu qiraat ini seperti ilmu yang sifatnya taken from granted ya, istilahnya sudah pasti gitu. Nah, apakah sifat ilmu qiraat yang sudah taken from granted itu menjadi sebuah pakem, dan ketika tersebar di berbagai daerah itu kayak standarnya seperti ini, meskipun memang tadi disebutkan ya ada sanadnya harus kuat, terus kebijakan pemerintah, apakah pengaruh sosial historik itu juga mempengaruhi mungkin dari kemampuan berbahasa Al-Quran dari daerah tertentu lebih mudah seperti ini atau bagaimana? Kira-kira bisa dipahami ya. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih. Ada 4 penanya, Pak. Barangkali bisa saya simpulkan. Yang pertama tentang bagaimana perkembangan qiraat hafiz tadi ya. 10-20 tahun ke depan, apakah qiraat yang lain akan hilang gara-gara yang mendominasi adalah qiraat hafiz gitu. Yang kedua dari Nabila semester 6 tentang pandangan orientalis bahwa adanya qiraat adalah sebagai bukti kalau Al-Qur'an direvisi begitu tadi ya. Yang dari Lutfi, apakah manuskrip itu disimpan di satu tempat? Ini kayaknya besok harus PKL ke LPMG nih di Baitul Qur'an barangkali ya. Yang keempat dari Hasan Mubarak tentang bahwa tadi disebutkan dari qiraat ada pergeseran dari fi'il ke fi'il gitu ya, dari fi'il ke fi'il lain. Saya juga barangkali nanti Pak Zainal yang bisa, saya juga bingung ini. Yang kedua tentang pengaruh, apakah perbedaan qiraat itu sangat
sangat terkait atau berpengaruh dengan kehidupan sosial begitu. Monggo Pak Zainal. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya mungkin akan mulai dari pertanyaan terakhir ya, yang tadi disebutkan taken for granted ya. Jadi memang qiraat itu sifatnya given ya, given atau tadi disebutkan taken for granted atau tauqifi ya, ya tauqifi. Jadi la majala lirayi, jadi tidak ada tidak ada nuansa ro'yunya dalam qiraat itu. Jadi clear di situ ya. Termasuk tadi kalau disinggung masalah tulisan mushaf, itu basisnya adalah qiraatnya, bukan kebalik. Ya. Jadi mushaf itu ditulis berdasarkan bacaan. Ya. Bukan bacaan berdasarkan tulisan. Ya. Itu harus diklirkan. Makanya kaitannya dengan apakah ada pengaruh sosial, jadi kembali lagi. Jadi semua itu berdasarkan riwayat ya, makanya disebutnya riwayatnya harus mutawatir gitu ya. Bukan syadz apalagi apa ya? Bukan yang mudraj atau yang lain. Jadi harus mutawatir. Itu kaitannya sendiri. Jadi misalkan tadi disebutkan ada pergeseran terkait dengan sab'atu ahruf itu kan ada yang fiilnya yang bergeser gitu. Nah, kaidah-kaidah dalam qiraat itu bisa dibenarkan selama qiraatnya itu riwayatnya sahih ya. Riwayatnya sahih. Jadi bukan pengaruh sosial ya. Jadi tidak ada kaitannya di situ. Makanya tadi yang kita jelaskan masalah Ibnu Mujahid yang abad ketiga itu muncul kenapa? Banyak klaim-klaim ya, bacaan mungkin nanti kalau teman-teman baca tafsir kan ada beberapa riwayat yang tidak, bacaan itu tidak masuk dalam kategori kir'asad misalkan dia atau asyrah ya. Tapi maksudnya kir'asad itu ya karena tadi ada pilar yang cacat ya, tidak tercover di situ. Ya. Makanya nanti yang saya singgung di manzumahnya Ibnu Jazari, faqullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal Qur'an. Itu dalam konteks itu ya, dalam konteks itu. Jadi kalaupun toh ada, misalkan gitu ya, ada bacaan, tetapi rukun misalkan di sisi qawaid ya, kaidah bahasa Arabnya itu tidak kena, itu tidak bisa diterima. Misal alhamdulillah, ya kan semua alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, itu nanti akan kena di situ. Sudah terceklis itu, akan tersortir dengan sendirinya bahwa itu adalah bacaan yang tidak sahihah, kira-kira gitu. Intinya bahwa kaitannya dengan qiraat itu adalah given ya. Given seperti yang diterima oleh Nabi dari Malaikat Jibril ya. Dari Malaikat Jibril. Makanya tadi confirm antara Umar dan Hisham itu juga dalam konteks itu. Ya. Kalau sudah seperti ya sudah diterima secara riwayat. Kemudian terkait dengan pertanyaannya Mas Lutfi ya. Terkait dengan qiraat dari mushaf. Ya, ini seperti yang saya katakan, bacaan ya, mushaf itu basisnya adalah bacaan, bukan bacaan basisnya mushaf. Nah, jadi kaitannya dengan pertanyaannya Mbak Nabila tadi ya, terkait dengan persepsi para orientalis barat yang menyebutkan adanya variasi bacaan itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu ada revisi. Ini sebenarnya bisa dibaca di tulisannya Ignaz Goldziher ya. Kemudian itu dijawab oleh Abdul Fattah Al-Qadi dalam Al-Qiraat fi Nadharil Mustasyrikin wal Mulhidin. Di sana disebutkan ya, Syekh Al-Qadi mengatakan begini. Fa ifadu 'alimin ma'al mushaf. Tadi kita sudah sebutkan bagaimana Mushaf Utsman itu kan dikirim dengan qari, bukan pakai JNE. Ya, belum ada dulu ekspedisi. Jadi mushaf Utsmannya itu dikirim dengan pembacanya. Jadi disesuaikan dengan bacaan yang sudah beredar di negara itu. Kufah ya, bacaan Kufah. Kira-kira kalau Asim berarti Asim gitu ya, Asim semua gitu. Nah, itu disesuaikan ya.
Fa ifadu alimin ma'al mushaf. Ini statementnya Al-Qadi, yang ini juga dikutip oleh Mustafa Azami. Nanti kalau teman-teman mau baca The History of Quran Tech, yang sejarah pembukuan Al-Quran itu, adalah beliau katakan dalilun wadih, ya, bukti yang cukup jelas, ya, bahwa annal qiraat, qiraat itu adalah innama ta'tamidu 'ala talaqqi, ya, balik lagi, wan naqli war riwayah. Jadi basisnya qiraat tadi given, taken for granted, itu adalah talaqqi wan naqli war riwayah. Penegasan saja bahwa itu adalah yang substantif al-awwaliyahnya adalah faktor riwayatnya itu. La 'alal khat war rasm wal kitabah. Jadi tulisan itu sumber sekunder nanti. Ya. Dibuktikan dengan penyebaran distribusi mushaf Utsman itu disertai dengan qori, ya. Tidak hanya dikirim mushafnya, ya. Jadi nanti kalau menjelaskan mushaf Utsman harus jelas dengan siapa dikirim. Kalau mushaf Al-Kufi ya dengan Abdurrahman As-Sulami tadi. Ya, itu. Nah, kaitannya dengan varian qiraat. Ini sama ini. Golzir itu mengatakan begini. Dia beranggapan bahwa munculnya qiraat itu karena mushaf Utsman yang tidak ada titik, tidak ada harokat. Itu teori dia, ya. Karena tidak ada titik, tidak ada harokat, orang bisa membaca amma ta'malun dan amma ya'malun. Ya. Nah, ini yang kemudian memunculkan banyak varian qiraat. Itu tesisnya orientalis barat, ya. Nah, ini yang ditolak. Kalau memang iya. Nah, kalau misalkan iya, tentu tidak hanya qiraat 7 dong. Nah, gitu loh. Kan itu sudah definitif, kan. Buktinya kan sudah bisa dipastikan bahwa tidak sampai ribuan, dan itu sanadnya ada semua, gitu loh. Jadi tidak lepas, tidak kemudian pemahaman itu dilepas begitu saja kemudian kita bisa baca asal gitu, ya. Tidak begitu. Lah, ini yang tidak difahami oleh orientalis. Jadi untuk menjelaskannya bagaimana? Jelaskan bahwa untuk kaitannya Al-Qur'an, ya. Kaitannya Al-Qur'an itu pilarnya 3 tadi yang disampaikan oleh Ibnu Jazari itu. Ya. Standarnya untuk menyebutkan bahwa apakah bacaan itu sahih atau tidak, 3. Harus dilihat kaidah bahasa Arabnya sesuai atau tidak. Yang kedua, apakah bacaan itu sesuai dengan mushaf Utsmaniyah atau tidak? Yang ketiga, sanadnya bagaimana? Kalau terputus ya enggak bisa. Jadi ini harus tercover nih, tiga-tiganya harus ada. Ya. Tiga-tiganya harus ada. Maka nanti siapapun yang mengatakan bahwa qiraat itu misalkan disebut dhaif gitu, ya, dilihat apakah 3 kriterianya itu atau tidak. Selama ini ada, makanya Ibnu Jazari mengatakan tidaknya 7-10 qiraatul asyr itu juga bisa dipakai untuk sholat gitu, ya. Kecuali yang syadz enggak bisa. Nah, itu. Itu adalah standarnya itu, ya. Jadi sekali lagi dasarnya dari riwayat, bukan dari semata-mata membaca mushaf. Kemudian terkait dengan perkembangan hafiz, ya. Dominasi hafiz yang cukup besar untuk konteks sekarang. Bagaimana perkembangan 20 tahun yang akan datang? Saya kira kita bisa melihat, ya, bagaimana bacaan hafiz tadi cukup mudah, ya. Dan buktinya 95% penduduk di dunia sekarang ini adalah mengacu bacaan ini. Jadi bacaan hafiz itu tidak terlalu banyak perbedaan antara bacaan dan tulisan. Ya, bacaan dan tulisan. Jadi kalau prediksinya ke depan seperti apa, saya kira masih cukup mendominasi, ya, untuk hafiz, karena sisi kemudahannya, ya. Sisi kemudahannya. Hanya mungkin dalam aspek riwayat yang lain, ya, tadi kita sudah jelaskan. Untuk qiraat-qiraat yang lain mungkin, ya, akan bertahan di pesantren-pesantren atau perguruan-perguruan tinggi yang masih membuka prodi ilmu qiraat, ya, yang masih mengajarkan qiraat. Kalau itu sudah tidak ada, ya mungkin ya bisa terancam gitu, ya. Makanya dulu ketika Mbak Arwani itu mensyaratkan yang sab'ah harus hafal, problemnya adalah yang hafal itu berapa orang. Ya kan? Lah ini nanti bisa terancam nih kalau tidak dibuka. Ini salah satu pertimbangannya, ya, yang tidak setuju dengan persyaratan harus hafal. Hanya berapa persen orang yang hafal, sudah selesai hafal, kemudian mau melanjutkan ke sab'ah. Sementara ilmu ini kan harus berkembang nih. Makanya di beberapa tadi yang kampus-kampus IIKI, PTIKI dan yang lain itu diajarkan juga. Kenapa? Agar terjadi jalur pengajarannya jalan.
jalur pengajaran jalan, dan tidak terbelenggu dengan yang sudah hafal Quran gitu. Walaupun ya jalan tengahnya tetap, kalau memang bisa hafal Quran itu lebih bagus ya, karena akan lebih mungkin dalam mempelajari qiraat. Berbeda yang hanya tahu satu riwayat saja. Lah, kecenderungan tadi yang pakai daurah, pakai online itu ada beberapa yang satu riwayat saja. Satu doang ya. Yang diajarkan misalkan hanya daurah syu'bah doang. Cuman kemudian dalam flyernya itu di branding pemegang sanad bla 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 dan seterusnya. Ini kan di kita kadang tidak apa ya, kayak tidak lazim gitu ya. Tapi itulah perkembangannya ya. Perkembangan di beberapa tempat itu ya, akhirnya tadi ada beberapa yang sebenarnya secara kualifikasi kemampuan belum bisa ya. Belum bisa diarahkan ke sana. Tapi ya karena tadi ya tren yang sekarang itu juga sudah mulai terbuka ya. Apalagi arus informasi dan sekarang itu HP itu bisa klik kemana-mana ya, bacaan yang berbeda-beda itu bisa kita temukan di setiap saat gitu ya. Dan ini perlu juga ada yang ngerti yang bisa menjelaskan. Sementara kalau kita mengandalkan yang sudah sama, misalkan ya, tidak semuanya punya HP. Ya. Dilema juga ya. Tidak semuanya yang melek media misalkan gitu ya. Mau menjelaskan secara online dan yang lain. Akhirnya yang menjelaskan lewat broadcast dan yang lain itu yang mereka-mereka yang sebenarnya tidak, ya secara kualifikasi masih jauh sebenarnya. Hanya menang semangat saja. Kalau bahasanya Dr. Mukhlis Hanafi itu semangatnya melebihi keilmuannya gitu ya. Ini repotnya di situ ya. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi teman-teman ini ya. Saya kira untuk bisa ambil bagian ya dalam tadi ya, seperti yang disampaikan Pak Umam, bagaimana kemudian ini bisa diteruskan ya. Tradisi ini diteruskan secara akademik ya dan secara periwayatan tadi. Tentu kalau bisa dengan basis tafid dulu itu akan lebih bagus. Ya, dibandingkan dengan tadi yang kita contohkan fenomena terakhir yang hanya beberapa riwayat dan cenderung mereka parsial ya, tidak menguasai secara keseluruhan. Mungkin itu, Pak Humam. Baik, terima kasih. Saya kira sudah mafhum ya dari 4 penanya. Masih ada waktu. Saya masih membuka kesempatan untuk bertanya. Harapan saya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, dari pertanyaan itu nanti akan ditindaklanjuti menjadi penelitian, menjadi skripsi. Ini mumpung ada Pak Zainal, silahkan. Jangan malu-malu untuk bertanya. Saya buka berapa ini? 2 dulu lah untuk penanya. Barangkali saya memberikan kesempatan untuk dosen. Barangkali ada Bapak Ibu dosen yang mau bertanya. Kalau enggak ada, saya lempar ke mahasiswa ini. Ini yang banyak kayaknya, yang tanya banyak sekali nih Pak. Ini Pak Zainal kayaknya masih siap Pak ya? Oke, baik. Untuk yang putra tadi ini Iskandar, kemudian sampean-sampean ini duluan mana? Nanti saya kasih kesempatan, tenang-tenang. Itu siapa itu? Ya, sampean-sampean. Ya. Silakan Mas Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan saya Pak, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar Zulkarnain dari semester 6 IKT. Ingin bertanya begini Pak. Kan tadi dijelaskan bahwa perkembangan sejarah perkembangan pengajaran qiraah di Indonesia itu sudah mulai abad 16, 17 dan seterusnya. Kira-kira ada atau tidak data sejarah yang menampilkan betapa pengajaran qiraah di Indonesia itu mengalami berbagai tantangan? Misalkan ketika Syekh Faqih Mas Kumambang mengajarkan Quran kemudian diserang oleh Belanda misalkan, kan saat itu mesti ada Belanda. Kemudian atau Syekh Mahfud Termas belajar Al-Quran kemudian diserang oleh penjajah misalkan. Apakah ada data sejarah yang menampilkan betapa pengajaran qiraah di Indonesia itu mendapat tantangan? Kemudian yang kedua, saya punya teman, dia belajar qiraah itu di grup WhatsApp. Menurut
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inayatul Fadilah dari semester 8. Di sini saya ingin menanyakan tentang qiraat, tapi juga berkaitan dengan tentang rosem. Nah, tadi Pak Zainal menyampaikan bahwasannya pada tahun sekitar 1974 sampai 1983 Lajnah menggelar muker yang mana outputnya menstandarkan mushaf Indonesia dengan Korea, qiraah riwayat Hafiz bin Asam. Yang mana kemudian pada tahun 2000-an berupaya untuk mengenalkan qiraah sab'ah melalui tanda yang sudah dikenal, begitu nggih Pak. Pertanyaan saya di sini, apakah ada kemungkinan nanti akan muncul mushaf standar Indonesia yang khusus untuk qiraah? Kan sejauh ini kita mengenal ada tiga macam yang dikenalkan oleh Lajnah, ada mushaf Utsmani, mushaf Braille, dan mushaf pojok. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana apa cara dari atau bagaimana cara dari atau apa yang akan dilakukan oleh Lajnah untuk mengantisipasi munculnya atau bermunculannya qiraah tanpa sanad yang thiqah. Sebagaimana mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Kang Iskandar tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga langsung mawon Pak Zainal. Baik, tadi ada yang kelupaan ya, pertanyaan pertama tadi ya. Terkait dengan manuskrip disimpan di mana tadi ya? Jadi untuk manuskrip Al-Qur'an kuno itu ada yang sudah disimpan di apa ya? Kita punya portal namanya Simushaf. Ya. Coba nanti kalau Anda bisa dibuka simushaf.com. Ya benar ya? simushaf.co.id. Nanti coba saya cek lagi deh. Intinya bahwa hasil penelitian Lajnah itu sudah dicoba didigitalkan ya. Ya, yang bisa didigitalkan. Karena ada beberapa manuskrip itu yang tersimpan di ahli waris atau di museum yang itu sudah ada pengelolanya ya. Kita tidak bisa mengakuisisi. Ya, jadi kita hanya minta izin untuk disatukan saja. Nah, jadi nanti bisa di data awalnya bisa diakses melalui portal yang di Lajnah Simushaf ya. Simushaf itu khusus untuk manuskrip-manuskrip yang ada di Nusantara. Nanti apakah itu ada filenya di Lajnah atau di daerah tertentu yang mungkin menjadi concern dari teman-teman yang ingin meneliti itu. Itu mungkin sedikit yang tertinggal. Kemudian terkait dengan pertanyaannya Mas Iskandar tadi ya. Ada enggak informasi terkait dengan tantangan mengajarkan qiraat di Indonesia ya? Sejauh ini saya belum menemukan ya tantangan yang dimaksud. Maksudnya lagi belajar misalnya kaidah tentang mim jamak, tiba-tiba Belanda datang nerbang dadadadar gitu ya. Saya belum menemukan informasi itu. Itu yang bisa kita temukan adalah tadi terkait dengan literatur-literatur yang ada itu. Tapi Mas, terkait dengan bagaimana sosio historisnya ya, bagaimana itu ditulis dan mengajarkan, ini yang kita agak sulit untuk merekonstruksi ya, seperti apa bentuk yang dilakukan di waktu itu. Nah, terkait dengan belajar Al-Quran lewat WhatsApp, nah ini yang juga menjadi problem ya, diskusi di grup tadi, Mujazul Qiraat itu, karena memang agak sulit ya, untuk beberapa hal itu yang bisa dijelaskan secara virtual ya. Jadi tetap mengandalkan talaki tadi ya, talaki. Ya, ini tapi ya beberapa membolehkan, termasuk kemarin tuh Pak Yasin juga ditanya, boleh enggak terkait dengan pengajaran itu? Ya jawabannya ya agak ngambang ya. Sedikit membolehkan tetapi memberikan catatan juga ya. Berikan catatan, jadi agak sulit juga. Ya bagusnya ya memang harus talaki memang. Karena untuk terkait dengan qiraat kan kita perlu ada TikTok ya, konfirmasi ketika pelafalan, misalkan kita membaca imalah majriha itu yang benar pakai e atau e.
yang mengarah ke taklil ya, majri atau majri misalkan gitu. Ini kan nanti kalau misalkan dengan zoom atau apa kan kadang ada efek seperti faktor teknis gini ya. Ini juga menjadi problem dari persoalan itu. Itu yang menolak dengan alasan hal-hal seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ya kurang begitu setuju ya dengan sistem seperti ini ya, bagusnya memang harus ketemu. Kemudian terkait pertanyaan Mbak Inayah tadi ya, kaitannya dengan qiraat dan rasam di LPMQ ya. Apakah ada kemungkinan MSI akan mengadopsi, akan mengeluarkan MSI dengan qiraat gitu ya? Jadi sudah ya, tahun 2020 itu sudah ada MSI dengan riwayat qolun ya. Jadi tengahnya mushaf hafiz, hamisnya itu qolun, tapi yang belum dicetak ya. Belum dicetak. Jadi memang kita sudah mengenalkan itu ya. Jadi sudah kita inisiasi, sudah dilakukan kajian ya untuk bagaimana agar mushaf standar Indonesia itu tidak hanya bisa dibaca dengan hafiz tetapi juga dengan bacaan imam lain ya, riwayat yang lain maksudnya. Itu bisa dilihat di situ ya. Tapi memang belum cetak, tapi sudah ada. Sudah ada. Kemudian bagaimana cara LPMQ untuk mengantisipasi ya? Ya, qiraat yang tanpa sanad ya. Sejauh ini tusi yang di yang ada itu lebih pada kita ini mengontrol terkait dengan regulasi cetakan Quran ya. Belum sampai pada hal yang detail-detail tadi ya. Sampai menyasar pada qiraat-qiraat yang tanpa sanad itu belum nyampe ke sana ya. Ya, jadi lebih banyak Quran-Quran cetak yang ya salah tulisnya itu masih tinggi ya. Ada yang faktor human error, ada yang technical error itu juga masih tinggi. Jadi lebih banyak tersedot ke sana. Masih banyak tersedot ke sana. Adapun yang hal-hal seperti ini biasanya akan kita jelaskan ya melalui seminar dan yang lain. Tetapi untuk langkah-langkah yang mungkin seperti apa tadi? LPMQ misalnya mengeluarkan apa itu belum nyampe ke sana ya. Belum nyampe sana. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan pertanyaan terakhir. Barangkali itu, Pak Umam. Terima kasih Pak Zainal. Saya kira juga sudah paham ya. Ini kalau sesuai di surat undangan, kita selesai atau kita closing jam 12 ya. Masih ada waktu 10 menit untuk pertanyaan. Ya, satu. Aduh, yang mana ini? Ah, kita kasih kesempatan dosen barangkali ya. Ini perwakilan dari STAI. Nanti Pak Iit, untuk yang putri yang ya, yang berkacamata dulu karena dari tadi sudah gini-gini. Silakan barangkali Pak Iit dulu. Silakan Pak Iit. Ya Pak Iit. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Terkait tentang qiraat ini, yang ingin saya pertanyakan yaitu ketika membaca tafsir Jalalain terbitan Al-Hidayah, itu seringkali ketika kita membaca mushafnya, bukan penafsirannya tetapi mushafnya, kita akan menemukan misalnya di dalam bacaan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una, itu kemudian di dalam teks mushafnya itu berbunyi yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una gitu. Itu yang saya lihat di dalam tafsir Jalalain terbitan Al-Hidayah gitu. Nah itu apakah bagaimana tentang qiraah di dalam teks mushaf dari tafsir Jalalain terbitan dari Al-Hidayah gitu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Sekian dan terima kasih kepada Bapak Zainal Arifin.
Perkenalkan, nama saya Dewi Nelatul Fadilah dari IKT 4. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi Bapak Zainal itu menjelaskan bahwasannya dalam penulisan Al-Quran itu dominan diambil kiroah yang paling bisa mengcover kiroah-kiroah lainnya. Nah, yang saya tanyakan, sebatas mana atau adakah kriteria yang harus dipenuhi sebuah kiroah agar dia itu bisa mengcover kiroah-kiroah yang lainnya? Oke, terima kasih. Ya, baik, terkait dengan pertanyaan Pak Muhyiddin ya. Jadi memang tafsir Jalalain itu bukan hafiz ya, tagnya. Makanya biasanya di tafsirnya kan dijelaskan bisa dengan takhfif dan seterusnya. Itu karena memang dia tidak menggunakan riwayat hafiz tagnya. Kalau saya nggak salah, kalau nggak Ibnu Amir pakai Ibnu Amir nggak salah. Itu satu. Jadi memang tidak bukan hafiz ya. Tetapi dalam konteks mutawatir juga ya, mutawatir juga. Jadi tidak hanya terbitan Al-Hidayah, kayaknya setiap semua cetakan Jalalain pakai itu ya. Saya belum lihat yang pakai hafiz itu kayaknya. Enggak tahu, kalau mungkin lah ya, Gus Gofur mungkin pernah mengetahui terkait dengan cetakan lain dari tafsir Jalalain, mungkin bisa nambahin nanti. Kemudian terkait dengan pertanyaannya Mbak Dwi ya tadi ya. Dewi ya. Oke. Jadi memang dalam rosem itu, penulisan rosem Utsmani itu kan ada kaidah tadi kita sebutkan ma fihi qiraatani wa kutiba ala ihdahuma. Jadi untuk dua qiraat yang bisa disatukan akan disatukan, yang tidak bisa akan dituliskan berbeda. Pertanyaannya kriteria ya, kriteria qiraat yang seperti apa yang dijadikan pedoman di sini. Jadi tentu yang dimaksudkan adalah qiraat yang mutawatir ya. Yang mutawatir di sini jelas saya kira. Contohnya tadi. Dan ini tidak banyak ya. Tidak banyak perbedaan di situ. Nanti bisa Mbak Dewi lihat ada buku kecil ya. Tipis itu judulnya Al-Ikhtilaf Bainal Mashahif Al-Utsmaniyah Bainaz Ziyadah wan Nuqsan. Itu ada. Ada beberapa poin saja, tidak banyak di situ. Jadi kriterianya adalah qiraat-qiraat yang tadi sudah mutawatir, yang sudah diklasifikasi, yang sudah diteliti oleh ulama-ulama dari mulai Ibnu Mujahid dan sampai masanya Ibnu Jazari abad 9. Ya. Jadi untuk melihatnya adalah tadi, selain kriterianya itu yang mutawatir ya. Kemudian yang dilihat adalah sejauh mana tulisan itu bisa mengcover ya. Ya, mengcover. Contohnya tadi kan sudah kita jelaskan. Ketika Maliki tanpa alif setelah mim itu kan qiraat mutawatir kan cuma dua. Ya, tidak ada bacaan ketiga, tidak ada. Hanya apakah dibaca panjang bilmat Maliki atau Maliki. Hanya itu. Jadi enggak ada nanti baca apalagi misalkan yang aneh. Ya, misalkan gitu ya. Itu standarnya adalah itu. Ya, itu yang bisa di-cover. Tetapi ketika misalkan ayat wa wasa kan nanti kan qiraat lain membaca wa ausa. Ini enggak bisa. Tidak bisa ditulis wa wasa untuk membaca wa ausa. Atau sari'u dengan wasari'u yang ada wawunya. Itu karena enggak bisa ya tetap ditulis berbeda. Tetapi sekali lagi basisnya adalah dasarnya adalah qiraat yang mutawatir tadi. Jadi dia nanti tidak sekedar qiraat langsung diganti, enggak. Dan itu semua sudah ada pakemnya. Makanya kembali lagi ke al-arkan al-qiraah as-sahihah tadi ya, itu yang menjadi pilar ya, yang menjadi controlling ya. Perbedaan-perbedaan itu akan sesuai terus ya, akan terstandarisasi, akan terus bisa diuji ya dengan tiga pilar qiraah itu. Jadi tidak akan keluar dari situ ya. Tidak akan keluar dari situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, saya yakin, hakul yakin bahwa masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, betul ya? Tetapi itu bisa disimpan dulu, nanti barangkali Pak Zainal masih berkenan untuk menjawab, nanti bisa tanya lewat
akun Facebook beliau, Instagram beliau, atau lewat WA barangkali. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, saya kira kita cukupkan diskusi pada siang hari ini dengan tema sejarah dan dinamika qiraat di Indonesia. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Sebelum saya closing, saya mengucapkan sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Haji Zainal Arifin Madzkur dan semua yang hadir di sini. Kita saya akhiri dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Applause untuk Pak Zainal.